Hari ini tajuk kita ubat-ubatan dan juga bahan kosmetik. Okay, bila sebut ubat, kamu dah boleh bayang dah pil-pil segala bagai tu kan. Okay, bahan kosmetik. Okay, bila sebut bahan kosmetik, apa yang datang dekat kamu? Mesti makeup, betul tak? Okay, so hari ini kita nak belajar apa benda sebenarnya bahan kosmetik ni. So, kita pergi dulu pada ubat. Okay, ubat ni apa? Ubat ni adalah sebenarnya adalah bahan kimia. Okay, tujuan dia untuk apa? Ubat ni adalah bahan kimia untuk apa? Nah, itu kamu kena tahu. Ada dua tujuan ubat yang utama. Yang pertamanya adalah untuk merawat kecederaan ke kan sakit, so kita nak rawat. Okay, dan yang kedua ialah kita nak cegah penyakit tersebut. Okay, so ada dua fungsi ubat. Satu rawat, satu lagi cegah. Okay, ubat dia terbahagi kepada dua. Satu ubat tradisional dan juga satu lagi ialah ubat moden. So ubat tradisional dulu. Ubat tradisional ni adalah bahan-bahan yang daripada flora dan juga fauna. Nah, jangan salah faham eh. Ubat tradisional ni dia juga datangnya daripada fauna. Kalau kita daripada binatang lah. Okay, haiwan, tumbuhan dan juga haiwan. Okay, apa yang kamu kena tahu dalam ubat tradisional ni? Okay, yang pertamanya, cara pengambilan ubat tradisional. Okay, kita dah tahu dah sebenarnya kan. Cuma kita nak tulis sahaja macam mana. Okay, salah satu cara dia ialah kita hancurkan bahan-bahan daripada flora ataupun fauna tadi. Okay, kemudian bila kita hancurkan, of course kita makanlah ubat tersebut. Okay, ada juga ubat yang kita gunakan dia hanya untuk sapu sahaja pada bahagian yang luka ataupun sakit. Okay, kaedah lain apa? Kita boleh rebus. So, bila kita rebus, kita dapat air dia kan? So, air dia adalah untuk minum. Okay, sebabkan zaman sekarang ni dah makin moden, ubat tradisional pun dia mengalami perubahan. Okay, sekarang ini ada tambahan lagi satu cara pengambilan ubat tradisional, iaitu secara pil ataupun kita makan kapsul ubat tersebut. Okay, seterusnya kita pergi pada contoh-contoh. Okay, contoh-contoh ni ada banyak lagi tau. Ini adalah contoh ubat tradisional. Ada banyak lagi, cuma dalam buku teks kamu dia senaraikan empat ini sahaja. Okay, so yang pertama ialah halia. So yang ni memang kita tahulah dia punya fungsi dia adalah untuk menyingkirkan angin. Okay, yang kedua, mencegah selesema, membantu pemanasan. Okay, yang ni macam kan? Lidah buaya, okay, untuk apa? Merawat penyakit kulit. Okay, siapa yang kena chicken pox? Okay, so, salah satu ubat dia adalah lidah buaya. Dia punya lendir dia tu. Okay, kemudian kalau luka akibat melecur, okay, itu pun guna lidah buaya. Okay, seterusnya, ginseng. Okay, untuk pertahanan daripada badan daripada jangkitan penyakit. So dalam kataan lain, dia untuk meningkatkan imun badan kita. Okay, seterusnya, merendahkan tekanan darah dan juga paras kolesterol. Okay, asam jawa. Okay, jus buahnya dapat melegakan batuk, okay, dan mencerahkan kulit. Ha, ini selalu saya guna. Okay, sebab mak saya lah. Dia asam jawa, dia campurkan dengan air panas, letak dalam peti ais. Okay, kemudian bila rasa macam tekak kita tak okey, rasa macam nak batuk ke, rasa macam ada kahak ke, okay, minum sedikit air asam jawa tersebut. Ada apa lagi? Sebab dari sini tak ada tokak ali kan? Memberikan tenaga. Okay, kemudian yang famous juga dekat kawasan kita ni, daun ketum. Daun ketum tak apa? Siapa tahu daun ketum ni untuk apa? Bagi tenaga. Yes, dia bagi tenaga dan dia mengurangkan sakit belakang. Okay, itu function dia. Tapi daun ketum ni tak boleh pakai kan? Dia terus haram dekat Malaysia. Okay, sebab apa? Dalam kutip kamu ada tanya soalan juga kamu. Okay, kenapa dia diharamkan di sisi undang-undang? Kamu rasa kenapa? Penyalahgunaan bahan daun ketum tu? Betul. Okay, sebabnya ialah ubat ni, daun ketum ni dia bagus tapi ramai yang salah guna. Dan bila salah guna, adalah efek-efek dia. Contohnya macam ketagihan. Sebenarnya disebabkan oleh ketagihan tu yang tak boleh guna daun ketum. Okay, kemudian ada lagi banyak-banyak lagi bahan-bahan additional. So nanti kamu cari dan baca lah, okay, sebagai pengetahuan. So kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Okay, seterusnya kita pergi pada ubat moden. Ubat tradisional tak banyak pun untuk kamu tahu. Kita pergi pada ubat moden. Okay, ubat moden yang pertamanya kamu kena tahu dia ada berapa jenis. Okay, kalau kamu perhati dekat buku teks kamu, dia ada lima jenis. Okay, yang pertama analgesik. Okay, analgesik ni kamu kena tahu dia untuk apa. Okay, yang pertamanya dia untuk kurangkan sakit. Yang ni soalan famous sangat. Analgesik untuk apa? Kurangkan sakit. Tak kisah sakit apa.
Okay? Contoh, kamu sakit kepala. Okay? Kalau kamu pergi klinik, doktor mesti bagi paracetamol. Paracetamol kamu tahu kan apa? Tahu. Kan, Panadol tu. Okay, Panadol, Actifast ke apa semua tu. Okay, sejenis-jenis tu lah. Aspirin pun sama. Okay, doktor mesti bagi ubat ni. Mesti ada setiap kali pergi klinik. Sakit gigi, doktor bagi juga paracetamol. Okay, kalau lah sakit kepala macam tu, biasanya orang terus pergi farmasi, beli ubat, paracetamol, makan. Betul tak? Sebab ubat-ubat jenis analgesik ni, dia mudah didapati. Maksudnya kat mana-mana ada jual lah. Maksudnya kita tak perlukan nasihat daripada doktor kan untuk makan ubat ni. So, jadi kamu ingat dia punya fungsi kurangkan sakit. Tak kisah dia sakit apa pun. Okay, dan contoh-contoh ubat pun kamu kena tahu. Okay, aspirin, paracetamol. Okay, Cordina ni adalah ubat batuk. Jadi sebab apa dia masuk bawah ni juga, bawah analgesik juga, sebab dia kurangkan batuk. Okay, kan kita kata tadi kurangkan sakit, jadi bila batuk tu sakit lah. Okay, so Cordina mengurangkan batuk. Special untuk batuk. Okay, kesan sampingan ada tak? Okay, ada kesan sampingan dia. Kalau Cordina ni, kesan sampingan dia akan menyebabkan mengantuk dan kalau terlampau banyak, boleh menyebabkan ketagihan juga. Okay, aspirin dengan paracetamol, apa yang kamu kena tahu, dia adalah sedikit berasid terutama untuk aspirin ni. Sebab tu kalau nak makan ubat, aspirin ni dinasihatkan makan terlebih dahulu. Dan lepas makan baru ambil ubat aspirin. Dan aspirin ni tak boleh bagi pada kanak-kanak. Paracetamol boleh. Biasanya kalau ubat yang paling analgesik, yang paling biasa-biasa sekali, paracetamol lah. Sebab kanak-kanak pun boleh ambil dia. Cuma kena kontrol dari segi dos dia. Kesan sampingan yang lain, boleh merosakkan hati. Okay, tak bagus untuk hati, dia boleh merosakkan. Boleh eh? Yang ni kanak-kanak tak boleh. Sebab soalan selalu dia cakap macam ni. Ani 12 tahun. Okay, dia mengalami sakit gigi. Okay, ubat mana yang sesuai untuk dia? Contoh, dalam pilihan tu dah adalah aspirin ke, paracetamol ke, Cordina ke kan. Jadi jawapan dia paracetamol. Sebab apa? Kanak-kanak untuk aspirin dia tak boleh. Okay, bila nak ambil ubat ni? Okay, ubat analgesik hanya ambil bila perlu sahaja. Maksud saya, kalau tak sakit, tak payah ambil. Macam tu. Bukan suka-suka hati nak ambil tau. Ni boleh eh? Bila sakit baru ambil. Kalau tak sakit, tak payah. Okay, seterusnya kita pergi pada kumpulan yang kedua ataupun jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah anti-microbe. Anti, kamu tahulah kan, dia tak suka. Okay, microbe maksudnya bakteria. Okay, microorganisma. So, microbe ni kat sini antibiotik. Okay, antibiotik ni khas, special untuk bakteria sahaja. Okay, kalaulah kita dijangkiti oleh virus ke, kita tak boleh ambil antibiotik. Okay, so antibiotik ni untuk bakteria saja. Kalau kulat, virus tak boleh. Dia tak dapat membantu kita lah melawan virus, melawan kulat ataupun fungi. Okay, tak boleh. Antibiotik, kamu kena tahu bakteria. So kalau dalam soalan nanti disebut sahaja bakteria, so kamu tahu itu adalah kumpulan ubat anti-microbe. Okay. Okay, anti-microbe ni semua dia ada tiga jenis kat bawah dia. Dia ada yang pertama, dia ada antibiotik. Yang kedua, dia ada antiseptik. Yang ketiga, dia ada disinfektan. Okay, ketiga-tiga jenis ni, fungsi dia satu sahaja. Untuk bunuh bakteria. Okay, boleh? Setakat tu. Okay, sekarang kita boleh belajar dua eh, yang baru masuk. Analgesik untuk kurangkan sakit. Antimikrob untuk bunuh bakteria. So, jenis yang pertama, antibiotik. Antibiotik adalah untuk makan. Ya, cara pengambilan dia adalah makan. Dan cara nak ambil tu, ikut betul-betul apa yang doktor suruh. Maksudnya ikut nasihat doktor. Doktor kata perlu habiskan. Ya, ubat antibiotik ni, dia mesti perlu dihabiskan. Sebab apa? Kalau kita tak habiskan, bakteria tu akan jadi imun pada antibiotik tu. Maksudnya dia kenal antibiotik tu, kita ambil antibiotik ni, kita nak bunuh bakteria. So kalau kita katakanlah doktor suruh ambil dalam masa seminggu, tiba-tiba kita makan 3 hari, demam kita dah okey. Okay, kemudian kita dah tak makan ubat tu sampai habis. Okay, itu salah. Sebabnya bila kita tak makan habis, bakteria tu tak sepenuhnya lagi dibunuh.
dia masih ada lagi dalam badan kita. Bila dia ada dalam badan kita, antibiotik tadi tu tak lengkap, bakteria ni jadi macam kenal antibiotik tersebut. So next time, bila kamu kena lagi demam tu, bila kamu pergi dekat klinik, doktor bagi lagi antibiotik yang sama, dia dah tak berkesan dah untuk kamu. Boleh? Sebab bakteria dah immune, bakteria dah tahu dah antibiotik tu. So dia pernah menang dengan antibiotik tersebut. Okay, so kesan dia yang lain, penyakit akan berulang dan boleh juga menyebabkan alahan. Ini ada sesetengah orang sajalah, bukan semua pun. Okay, contoh antibiotik yang famous, penicillin. Okay, penicillin ni, dia adalah sejenis antibiotik yang dia bunuh bakteria dengan cara merencatkan dinding bakteria tu. Maksudnya dia kan bakteria, dia diselaputi oleh membran. Ni ada nukleus dia, ni ada DNA dia kan. Ada protein dia dalam ni. Okay, ada macam-macam dalam bakteria ni. So penicillin ni dia attack apa? Dia attack membran ni. So saya tulis kat sini, dia attack membran. So dia ganggu pertumbuhan membran pada bakteria tersebut. Okay, streptomycin. Streptomycin adalah sejenis antibiotik juga. Okay, yang ni dia serang protein. Protein pada bakteria. So jadi bila dia ganggu protein pada bakteria tu tak dapat hidup lah. Kan, so dia mati. Cara nak ingat untuk antibiotik ialah, saya ingat macam ni. Strip, pening. Okay, penicillin ni pening. Kenapa? Sebab dia anti-bio. Dia tak suka bio. So strip ni nama orang. Okay, ini kalau kamu nak gunalah. Strip, pening. Kenapa dia pening? Sebab dia tak suka biologi. Okay, dia anti pada bio. Okay, boleh? Okay, yang kedua, anti-mikrob jenis yang kedua adalah antiseptik. Sama, bunuh bakteria juga tapi dengan cara di luar bahagian badan. Maksudnya tadi kan antibiotik kita makan. Okay, antiseptik hanya sapu di bahagian luar. Dan saya letak gambar Dettol kat sini. Sebab kamu akan biasa dalam first aid kit ada Dettol. Tujuan dia untuk apa? Adalah untuk membunuh bakteria. Bila kita luka kan ada bakteria di kawasan luka tu. Okay, jadi kita bersihkan dulu. So yang warna pink ni, hidrogen peroksida, iodine, asid borik adalah contoh kepada antiseptik. Okay, beza dia dengan antibiotik, dia guna dekat bahagian luar badan. Dia sapu saja. Okay, jenis yang ketiga, disinfectant. Okay, kamu nampak botol gambar sebelah ni? Biasa guna kan? Siapa yang buat kerja kat rumah dia biasa guna. Okay, untuk bunuh bakteria pada objek sahaja. Contoh macam atas lantai. Kan? Kita nak bersihkan rumah kita daripada bakteria. So kita guna alat ni. Ini adalah disinfectant. Contoh-contoh dia, jenis dia alkohol dan formaldehyde. Contoh-contoh ni kamu kena ingat. Boleh eh? So beza tiga-tiga ni, satu masuk dalam badan, satu sapu kat luar badan, satu lagi dekat objek sekitar kita sahaja. Nak bersihkan kerusi ke, nak bersihkan lantai, nak bersihkan toilet, mesti dalam bahan yang pencuci toilet tu mesti ada bahan-bahan ni. Alkohol dan juga formaldehyde. Seterusnya, kita pergi pada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah anti-allergic. Allergic kamu tahu kan? Okay, ada di antara kawan kita yang allergic kan? Allergic ni macam-macam lah sebab apa allergic pada sesuatu bahan. Okay, ubat ni fungsi dia untuk apa? Dia adalah untuk kurangkan allergic tersebut. Contoh macam orang dia punya kesan pada allergic tu, dia hidung berair, dia gatal-gatal. Okay, ini kesan dia lah. Okay, kemudian pengambilan ubat anti-allergic ni boleh menyebabkan mengantuk. Dan kesan-kesan yang lain, kalaulah diambil secara berlebihan, boleh menyebabkan mulut terasa kering, gangguan pada penglihatan dan juga pendengaran. Gangguan penglihatan terganggu, pendengaran boleh terganggu, menyebabkan sembelit. Dan yang warna oranye ni adalah contoh ubat yang famous. Sebenarnya ada banyak lagi contoh yang famous dalam buku teks kamu bagi, antihistamin. Okay, yang ni kena ingatlah. Okay, jenis yang keempat, ubat psikotik. Nama pun psycho ni kan. Kamu macam ni lah psycho. Psycho ni melibatkan otak. So penyakit apa? Nak ubat psikotik ni adalah untuk merawat penyakit otak. So kita panggil dia penyakit mental. Okay, kesan pengambilan ubat ni, dia boleh menyebabkan kejang dan juga menggeletar. Something macam sawan macam tu. Kamu tahu kan sawan? Okay, contoh-contoh ubat. Okay. Cara ingat, saya ingat macam ni je. Okay, nampak tak saya tulis? Ok,
Okay, hello, clue, clue, clue. Okay, macam tak betul sikit lah. Kenapa tak betul? Sebab dia melibatkan otak kan? So, kenapa? Sebab nama dia, ubat dia saya ambil dari depan. Hello, clue, clue. So, kamu macam macam tu je. Okay, semua ubat psikotik ni, dia pil lah dalam bentuk pil. Tak ada sesuatu pun kalau nak letak gambar. Okay. Jenis yang kelima. Corticosteroid. Okay, steroid ni untuk apa? Untuk melegakan dan juga untuk mencegah sesuatu penyakit yang disebabkan oleh radang atau macam macam mana penyakit-penyakit yang melibatkan ubat kortikosteroid ni macam dia radang, dia bengkak-bengkak, dia gatal dan juga asma. Okey, yang lain ni dia macam general kan? Tapi saya rasa kalau kita sebut asma, kamu tahu asma kan? Asma kan ada dia punya ubat tu apa? Inhaler dia tu. Okey, inhaler ada banyak color kan? Okey, warna biru untuk melegakan je. Maksudnya kalau ada orang tu ada asma, dia punya botol warna biru tu itu adalah peringkat yang tak teruk lah. Okay, dia hanya untuk melegakan sahaja dia punya asma. Okay, kalau ada yang guna botol warna merah. Okay, botol warna merah tu dia macam asma dia teruk sikit lah. So, okay, itu untuk mencegah. Okay, kesan jangka panjang, okay, muka akan jadi sembab. So kalau kamu tengok dia jadi macam bulat. Muka seseorang tu dia jadi bulat. Dia macam kembang macam tu. Orang panggil moon face. Okay, ini contoh-contoh ubat. Ini nama dia. Betamethasone valerate ni satu ubat eh. Yang ni bersambung. Ini satu jenis ubat ni. Nampak tak kalau dekat gambar saya ni? Dia ada tulis dekat sini. Betamethasone valerate. Okay, ini satu jenis ubat. Okay, ubat yang famous dalam buku teks kamu dia ada tunjuk gambar prednisolone ni. Okay, ini kesan jangka panjang ni selain sembab, okay, tekanan darah tinggi dan juga boleh menyebabkan gula dalam darah ni dia juga tinggi. Okay, so itu adalah ubat moden. Okay, cara pengambilan ubat untuk ketiga-tiga yang ada dekat skrin ni, anti-allergic, ubat psikotik, corticosteroid, dia hanya boleh diambil atas nasihat doktor sahaja. Dan kebiasaannya, ubat-ubat yang dalam kategori ni dia susah nak dapat. Maksudnya yang boleh dapat atau doktor yang bagi. Biasanya doktor yang bagilah dapat daripada doktor. Tak boleh dekat farmasi jarang. Kalau farmasi pun dia mesti ada surat doktor dulu baru boleh beli. Boleh eh? So dalam kategori yang pertama tadi apa? Analgesik. Analgesik bila perlu saja. Antimikrob tadi, pengambilan ubat dia mesti habiskan ubat tu. Okey, dan yang tiga yang lain ni atas nasihat doktor. Okay, ataupun kita panggil atas persepsi doktor. Okay, faham eh setakat tu? Faham. Belajar ubat ni kan, kamu macam relate dengan kamu tu. Oh, baru kita tahu, oh patutlah doktor selalu bagi ubat Panadol, betul tak? Nah, kalau ada setengah orang tu macam doktor ni belajar tinggi-tinggi, asal pergi je cakap sakit je bagi Panadol lah. Asal sakit je bagi Panadol, betul tak? Ha. Okay, sebenarnya memang jenis dia macam tu. Okay, so kita tengok ubat moden versus ubat tradisional. Okay, apa beza dia? Ubat moden, kos rawatan dia of course lah mahal. Tengok daripada dari segi kos dulu tau. Ubat tradisional, dia rendah. Nah, tapi yang diproses pun rawatan dia dah makin naik sekarang. Betul tak? Tapi tak bolehlah lawan moden punya. Kan? Sebab moden punya ni dia ada macam laser. Kan? Dia masuk yang mesin tu apa? Kan yang untuk laser semua tu lah. So kos rawatan dia mahal. Okay, yang keduanya ialah rawatan menggunakan teknik moden ni adalah melibatkan ubat-ubat sintetik. Buatan eh, buatan kimia. Okay, ubat tradisional secara semula jadi. Okay, kemudian yang ketiga, rawatan dia untuk moden lebih cepat dan juga berkesan. Sebab kita memang dah diagnosis penyakit apa kan. So kita terus bagi ubat. Okay, tapi untuk ubat tradisional, perawatan dia secara perlahan dan makan masa yang lama. So biasanya dia kena jadi amalan kehidupan baru dia jadi ubat. Contoh tadi macam apa? Tongkat ali contohnya. Ataupun halia. Kan halia, kena selalu makan halia tersebut. Barulah berkesan. Kalau tiba-tiba rasa macam tak sedap badan, pergi makan halia. Makan pula seketul je. Cik je. So takkan bagi kesan apa-apa dekat badan. Okay, yang seterusnya, penggunaan ubat moden, okay, dia gunakan kaedah apa? Pembedahan, okay, laser, radioterapi, mesin radioterapi dia tu. Okay, kemo semua tu kan, sebab tu saya kata mahal.
Ubat tradisional kita dapat daripada warisan nenek moyang kita. Kena amal secara turun-temurun. Kalau nenek kita tak percaya, kita pun tak dapat ilmu tu. Betul tak? Okey, yang seterusnya, macam mana nak tahu dia berkesan ke tak ubat moden ni? Keberkesanan dan keselamatan adalah diuji secara klinikal. Maksud doktor yang akan test. Dia boleh tengok, dia boleh scan. Okay, kalau macam contoh kanser. Tu boleh scan kanser tu ada lagi ke tak ada? Okey, untuk ubat tradisional, ikut pengalaman. Kan, berkesan ke tak ni, halia ni sebagai buang angin. Okey, ikut badan orang lah. Kalau dia selalu ambil, dia tengok atas pengalaman dia, dia kata berkesan. Okey, ada setengah orang, dia tak berkesan. Kan, mungkin kena dos yang lagi tinggi. Okay, sebab ubat tradisional ni, dia tak ada dos yang banyak mana yang kena ambil. Contoh halia, banyak mana kena ambil. Semuanya main agak-agak saja. Tapi kalau ubat moden, memang ubat tersebut dah di spesifik dah dia punya dos berapa. Okay, so ini adalah perbezaan antara ubat moden dan juga ubat tradisional. Okay, habis untuk ubat. So kita pergi pada kosmetik. Okay, kamu rasa kamu guna tak bahan kosmetik dalam kehidupan seharian? Guna. Guna. Ha, ada tak guna? Daniel guna tak Daniel? Guna. Ha, guna. Ha, siapa yang jawab guna tu betul. Maksudnya kamu dah baca, kamu dah tahu dah apa itu kosmetik. Okay, bahan kosmetik ni apa? Untuk apa dia? Kalau tadi untuk cegah, untuk rawat penyakit. Kalau kosmetik, untuk yang utama dia untuk yang ni lah. Untuk cantik, untuk bersih. Ha, saya tulis macam ni je supaya senang nak ingat. Boleh? Dan dia hanya di bahagian luaran sahaja. Maksudnya, kalau makan, ha, itu bukan kosmetik. Kalau suntik, cucuk masuk dalam badan. Ha, botox ke apa ke kan, suntik-suntik yang kita dengar dengan suntik tu, ha, itu tak termasuk dalam kosmetik. Okay, sebab kosmetik luaran sahaja. So kamu ingatlah eh, kosmetik untuk apa? Nanti buat ayat cantik sikit lah. Okay, untuk cantik dan juga untuk bersih. Untuk badan kita bersih. Okay, so kita tengok bahan-bahan apa yang ada dalam kosmetik. Bahan asas eh, bahan asas. So yang pertama, yang ni. Air. Ha, sebut air tak payah explain apa-apa, kita memang tahu dia untuk sebagai pelarut. Okay, ada dua kan kat sini, sama ada kosmetik tersebut dia water based ataupun dia oil based ataupun minyak. Ha, dua-dua berfungsi untuk pelarut. Okay, yang kedua, pengemulsi. Kita dah jumpa dah pengemulsi ni banyak kali, betul tak? Dan contoh yang famous kalau pengemulsi, lettuce seeding. Okay, tujuan utama dia untuk campurkan air dengan minyak. Ha, banyak kali explain dah. So kamu ingatlah eh, dalam bahan tambah makanan pun ada dia. Okay, pemekat. Ha, ada juga dalam bahan tambah makanan. Untuk pekatkan lah. Ha, contoh gam. Okay, kat sini ditulis gam santan. Okay, ha, contoh dalam makanan gam akasia. Okay, benda yang sama. Okay, dan yang famous, glycerin. Kenapa glycerin? Sebab dia ada dua fungsi. Satu untuk pekatkan dan dalam masa yang sama dia untuk yang ni, lembapkan kulit. Kekalkan kelembapan. Okay, contoh lain, natrium laktat. Okay, semalam kita belajar sabun kan? Natrium laktat. So dia daripada asid laktik. Okay, yang kelima, dia pewangi. Pewangi kita tahu lah untuk apa? Untuk wangi lah kan? Okay. Yang keenam, pengawet untuk apa? Kalau dalam bahan tambah makanan? Nak bagi tahan lama. Yes, nak bagi tahan lama. Sama dalam kosmetik pun tujuan dia yang itulah. Pengawet ni adalah untuk tahan lama. Cuma contoh dia sahaja, kamu tambah ingat. Paraben dan juga formaldehyde tadi, ubat tadi. Boleh diguna untuk pengawet. Kenapa? Sebab tadi kan yang ni, dia adalah dalam golongan antimikrob tadi kan? Okay, untuk bunuh bakteria. So kat sini, dia sebagai pengawet sebab dia bunuh bakteria. So bila bakteria tak ada, bahan kosmetik akan tahan lama. Okay, yang ketujuh, pewarna. Ha, yang ini contoh. Macam gincu bibir kan, kita nak bagi warna so lebih menarik. Sebab kan untuk cantik. Okay, untuk membersih ni pun ada juga eh. Untuk membersih ni macam shampoo kan, kita nak bersihkan rambut kita. Okay, so that's why Daniel pun guna. Ha, bersihkan muka. So Daniel pun bersih muka juga kan. So ada untuk lelaki punya. Okay, ha, so yang jelas sebab tu kosmetik ni jangan ingat makeup je tau. Jangan ingat mascara, pemerah pipi semua tu je. Okay, jenis-jenis kosmetik.
Jenis kosmetik ada berapa? Ada tiga. Kalau ubat tadi ada berapa? Ubat tadi ada lima jenis. Okay, kosmetik dia ada tiga sahaja. Yang pertama, kosmetik untuk wajah. So, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang guna untuk muka. Okay, yang kedua, untuk perawatan. So, saya ringkaskan kat kamu macam ni. Yang ini untuk muka. Kosmetik rias untuk muka. Kosmetik perawatan untuk tubuh badan. Dan pewangi. Pewangi tahulah. Pewangi macam biasalah untuk bagi harum. Okay, contohnya, deodoran. Minyak wangi. Ha, yang ni semua orang guna kan? Okay, boleh eh? Mesti dapat bezakan ketiga-tiga ni. Dan biasanya untuk yang tubuh badan ni, biasanya dalam bentuk krim. Okay, ataupun pelembap kulit. Okay, kebaikan kosmetik sendiri dengan kosmetik komersial. Okay, dia lebih kurang macam tadilah. Ubat moden versus ubat tradisional. So, yang ni buat sendiri dengan komersial punya. So, mesti dari segi kos. Yang pertama dia kos lah kan. Yang buat sendiri murah lah. Sebab apa? Sebab bahan-bahan tu semula jadi, senang dapat. Tak ada bahan tambahan pengawet semua, tak perlu. Okay, dan dijamin selamat dan tak ada bahan-bahan yang terlarang. Okay. Untuk komersial, okay, kesan sampingan, of course ada kesan sampingan sebab dia mungkin mengandungi bahan yang kita tak tahu. Okay. Sesuai ke tak sesuai dengan kulit kita. Okay. Kemudian terdapat bahan kimia yang berbahaya dimasukkan secara tidak sah. Okay, iklan yang ditunjukkan secara berlebihan dan mengelirukan. Okay. Yang ini tak ada apalah. So ada empat benda terlarang yang tak boleh ada dalam produk yang kita guna seharian. Okay, so kamu check, tengok bahan kamu tu ada tak ditambah dengan mercury. Sebab mercury ni antara empat-empat bahan ni, mercury lah yang paling bahaya sekali. Okay, sebab apa? Sebab dia boleh mengganggu ataupun merosakkan ni buah pinggang kita. Sistem saraf pun akan terganggu, rosak. Okay, selain daripada tu, dia menyebabkan iritasi. Ruam eh, ruam. Okay, bahan yang kedua yang bahaya adalah hydroquinone. Dan bahan yang ni, walaupun dia yang kedua, dia paling banyak digunakan. Kalau tak sah tu kenapa? Sebab dia ada hydroquinone ni. Okay, dia kata kulit menjadi hypersensitive. Hypersensitive ni maksudnya hypersensitive pada cahaya matahari. Okay, sebab tu dia kata kat sini, mengurangkan pigmentasi. Okay, kulit kita macam ni. Kulit muka eh. Bila kita terdedah pada cahaya matahari, so dalam kulit kita ada melanin. Ingat tak saya pernah sebut dalam tajuk polimer itu, cara nak ingat tu. Okay, melanin dengan backlit kan, saya kata okay, macam mana nak ingat. Okay, yang ni dekat kulit kita dia ada melanin. Melanin ni fungsi dia, dia akan melindungi kulit kita. Tapi cara dia nak melindungi kulit kita tu, dia akan jadi hitam. Yang kita kata jeragat tu. Okay, dia sebenarnya nak melindungi kulit kita. Dia lama tau dia jadi dekat bahagian dalam. Okay, bila dah lama baru dia timbul dekat bahagian luar. Okay. Hydroquinone ni dia hapuskan melanin tu. So bila melanin tak ada, so kulit kita dah tak ada protection. Betul tak? So bila ada sinar UV, so apa jadi pada kulit kita bila tak ada protection? Kan rosak lah kan? Sebab tu dia kata kat sini, biasanya dimasukkan ke dalam krim pemutih. Sebab dia tak nak jeragat tu. Dia tak nak hitam. So dia akan biasanya masuk dalam krim pemutih. So dengan cara hapuskan melanin penyebab jeragat tu. Okay, so bila melanin tak ada, putih lah orang tu. Okay, nampak kulit dia bersih je. Okay. Seterusnya, betamethasone valerate tadi. Okay, kulit merengsar dan perubahan pigmentasi kulit. Ini gatal-gatal dengan ruam kan? Biasanya ada benda ni. Sebab biasanya kalau produk yang tak sah ni, dia akan menyebabkan ruam. Jadi metasan ni, ubat yang tadi ni, dia untuk melegakan ruam tadi. Okey, yang seterusnya, retinoid ni kulit akan kemerahan, menggelupas. Pedih lah biasanya kulit, kalau nak tahu ada ke tak retinoid ni, kalau kamu pakai bahan tu, dia pedih. Kulit kamu rasa pedih, menggelupas, mungkin ada retinoid ni. Okay, dan biasanya ada dalam krim jerawat. Okey, so itu sahaja bab ubat dengan kosmetik. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu.